Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Selamat pagi. Kita tak lama lagi nak raya haji. Korang dah prepare ke nak raya haji? Buat korban ke? So, ni muka. Muka-muka tanpa make up. Ya, nak make up. Nak pergi ke event. So hari ni nak mulakan make up. Apa khabar semua? Sihat ke tu? Dah breakfast ke belum? Hello. Eh korang, nanti Kak Ina akan keluarkan produk skincare yang bagus punya. Okay. Sebab Kak Ina dah pakai dah produk ni, bagus. Kak Ina akan keluarkan. So, nanti boleh share dengan korang. Korang boleh beli. Dia bagus, dia bagi kulit kita semua. Bagi tegangan kulit kita, cerahkan muka kita. Okay, lepas tu dia macam dia beli apa, beli produk tu, pergi beli serum. Lepas tu dapat ni, span ni. Span ni kita nak buang makeup kita senang je. Basahkan je, mau buangkan ni je. Lepas tu kita cuci balik span ni. Dia sebab dia ada eye cream sekali. Eye cream, lepas tu dia ada eye cream dengan serum. Dia beli eye cream dia dengan serum dia, dapat apa, free span ni. Kak Ina hari ni meniaga kat Singapura. Tak ada shooting lah. Dah makan semua. Hello. Kamu kat mana tu? Kamu kat dalam bilik ni ha, makeup. Nak pergi ke Jurong. Kita ada dua booth, satu dekat Jurong, Jurong Point, satu lagi dekat Century Square. Century Square Singapore. Lah. Itu tapi tak ada filter. Tak ada filter. Tu. Oh ni Facebook eh? Facebook. Oh Facebook tak ada filter. So. Dia memang macam tu kan. Tu kelabu lah. Tu dia lah. Boleh. Itu bukan. Okay. Tu dah. So. Assalamualaikum. Apa khabar? Saya berada di dalam bilik. Dia ada filter. Dia bubur apa? Lipstick filter ni. Awal hari tu belum make up lagi. Buanglah filter tu. Nampak macam yang lain. Yang natural sikit. Okay.
Okay. Hello, Suhada Sharifuddin. Hello, Henry Notibra. Henry Novitra. Hello, Yuli. Hello, Haslina. Hai, Nurfara Nabila. Hai, apa nama ni? Ina. Hai, Azmi. Hai, Ain. Hai. Hai, Faradila. Hai, Muhammad. Hai. Hai, hai, hai. Semua hai, hai. Okay, so kita pakai moisturizer. Nak prepkan kita punya muka tu dengan moisturizer. Dia sebenarnya kalau before makeup apa-apa hal, memang moisturizer dululah. Moisturizer ni untuk bagi kulit dia, yelah kita ada serum, moisturizer, dan bagi kulit kita pegang makeup tu. Makeup tu lagi tahan lama. Kulit kita lagi cantik. Eh, filter ni tak apa elok lah. Dia macam nampak hidung kita macam Zainal. Zainal Abidin. Siapa tu? Abidin. Orang ringgit. Oh. Apa khabar? Tadi okey je. Okey. Dia macam natural. Alright. Hello. Hai Apek, hai Manggra, hai hai Zainal Abidin, mantap katanya. Hai Ita Zailani, hai Asrima, hai Ino, hai Kak In, hai hai. Khabar dah breakfast? Dah breakfast belum? So hari ini Kina nak make up, Ino nak make up Kak Ina. Kina ada event dekat Singapura. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi lagi ke pagi? 10:30 kan? Pagi. Hai, Sheila. Sheila ni dia orang macam anti-sabon punya. Oh, ya. Hai, Sheila. Semalam jumpa ada orang kesalahan ke Inu. Ya. Siti. Hai, Cik Ta. Ita Zailani. Hai, Cik Ta. Sina Oi. Hai, Abang. Abang Zainal Abidin. Okay. Hai, Kak. Hai. Ino, ayah kamu macam mana? Papa so far okay. Alhamdulillah. Dia dah ada respon sikit lah. Dia, tapi dia masih lagi dia buat lah. Dia baru buka mata. Baru buka mata, buka tutup. Buka mata tutup. Okay lah, dia masih lagi dalam proses lah. Betul. Dia sebenarnya, dia ni take time kan. Because dia so, libatkan organ dalam otak semua kan. Jadi, dia betul. Kena pelan-pelan lah. Kita tak boleh nak push dia cepat sangat. So doa yang baik-baik lah untuk Papa. Semoga dia cepat sembuh, cepat sadar seperti biasa. Mohon doa semua. Mohon doa semualah. Doakan Papa Hino cepat sihat, pulih seperti biasa, insyaAllah. Kan bila Ina cakap Papa dah boleh buka mata tu pun Kak Ina rasa lega. Macam Bapak Kak Ina pula Ina rasa. Ina ni macam adik Kak Ina dah. So bila apa terjadi kat dia, Kak Ina pun macam alamak. Kita pun rasa tumpang sedih. Tumpang rasa macam alah kesiannya macam mana kan. Bila tengok keadaan tu, Papa dia terpelanting tu kan. Terpelanting. Dan kat macam tu kita fikir, ya Allah macam manalah keadaan tu kan. Hei, tak tahulah kita nak fikir macam mana kan. Cakap agak sedih. Hai semua. Syukri. Hai Mama Dani. Kak Lili Azhara. Amin, amin, amin. Thank you. Thank you so much. Kita dah mula makeup. So, ni muka-muka polos tak apa makeup. Tak makeup macam ni lah. Dah makeup pun cantik. Okay, mula-mula kita buat kening dulu. Inu akan buat kening kat Ina. Kita nervous ni. Tak pernah buat live kan makeup kat Ina. Tak apa, kita buat live ni, kita repost balik. Kita nak ajar korang eh. Korang nak belajar macam mana nak buat kening yang style macam ni. Kak Ina ni 10 kali belajar pun tak reti juga. Padahal bag makeup tu 2-3 bag makeup.
Sekali pergi dia beli, pergi dia beli, pergi dia beli, tapi yang penting barang semua. Ha. So, beli high tapi end, ha. Makeup tak reti. Bukan tak reti. Bolehlah. Okay lah, boleh basic. Bolehlah okay. Makeup ha. Tapi tak samalah. Bukan tak pandai, pandai Kak Ina pandai. Kita cakap tak makeup cantik. Ah kan, Kak Ita, Cik Ta. Kan betul kan Cik Ta? Ah memanglah orang kata macam tu, tak makeup cantik, tapi kita tak confident sebab kita dah selalu makeup kan. Jadi kita dah rasa macam muka kita makeup jadi macam ni, tak makeup jadi macam ni kan. So kita dah biasa muka tu bermakeup. So kena makeup lah. Pokoknya kalau keluar-keluar sekejap lagi kan, tak gambar. Jadi bila orang nak bergambar dengan kita, kalau kita tak makeup, kita nampak pucat kan, macam tak berseri. Nampak tu kening ni, dia buat macam ni, dia naikkan ke atas ni. Ya yeah. Oh macam tu ni, kening lebat tu kan. Lebat tu dekat. So lebatnya kening saya, padahal apa-apa lay je pun. Tapi dah sampai kening kat atas tu kan. Dia nampak, bagi kemas. Bagi kemas kan kening. Gam apa tu Kak Ino? Gam gajah pun boleh. Tak nak cakap. Tapi gam dia ni memang bagus Cik Ta. Ni susah tau memang nak cari gam ni. Okay, boleh try tengok kat Shopee. Shopee ada. Jangan pakai gam gajah pula. Habis dengan kening-kening tu tercabut kan. Hello, hi. Hari ni kita nak buat tutorial makeup. Ino akan ajar makeup. Makeup untuk pergi makeup santai. Majlis ah. Yalah ke santai-santai jelah santai untuk lah, event. Untuk event, untuk pergi majlis. Sorry, tadi akak buat phone call. Maaf ya. Dah hilang dah orangnya. Semua dah ni. Tak maaf, tadi ada phone call masuk. Hari ini Kak Ina datang meniaga kat Singapura ke? Hari ini Kak Ina meniaga kat Singapura. Dekat dekat Jurong Point dengan dekat Century Square. Century Square tu dekat Tampines. So Kak Ina ada juga bawa dodol dengan apa? Dodol dengan Kak Ina bawa dodol dengan apa? Wajit durian. Kak Ina ada dodol dengan wajit durian. Jadi kalau korang apa ada rasa nak makan dodol wajit durian yang sedap, untuk simpan untuk raya, untuk orang Singapura lah, boleh datang kat situ. Assalamualaikum. Hai Shina. Hai Shina. Hai Shina. Shina Ryan. Ah, dia pemua. Teringin nak makan pulut kuning dan rendang daging. Boleh dek. Adik tu kat mana? Ita tu. Cik Ta orang Tamayu. Sekudai. Boleh dek. Nanti akak bagi kat tangan Ino besok. Kalau nak boleh. Nanti adik nak nak apa? Nak rendang daging ya. Nanti ni. Rendang daging kalau dekat sini kita jual RM18. Dekat Singapura ada harga Singapura lah kan. Saloma Dolah is watching. Junita Joha is watching. Aida, hi Aida. Aida Muhammad Noor. Ni siapa? Anggit. Oh, dia banyak daripada Indonesia. Banyak daripada Indonesia. Putri Karnunia. Muhammad Razi. Salam Indonesia Kak. Banyak daripada Indonesia saya punya. Betul. Follower Kak memang banyak daripada sana. Banyak daripada Indonesia. Apa khabar kamu ya? Apa khabar kamu? Saya insyaAllah bulan Ogos akan ke Indonesia. Ada event di sana. InsyaAllah. Nanti kita jumpa di Jakarta. Hello.
Tadi kan Kak Ina baca dalam Kak Ina punya IG, ada orang tu cakap seram tengok muka Kak Ina. Seram ke tengok muka Kak Ina ni? Seram macam hantu ke muka Kak Ina? Ah, Shino, Shima, Shina, Shina Ryan, cantiknya walaupun tak makeup kan? Ha kan? Ah, itu macam pun orang ni cakap. Itu pun orang cakap muka Kak Ina seram. Macam mana tu Shina? Taklah cantik tapi tak adalah cantik. Seram. Orang kata seram tu Kak Ina rasa terasa jugalah. Seram kenapa Kak Ina? Buruk sangat ke Kak Ina ni? Okay, ada orang cakap kat IG. Dia kata seram tengok muka Kak ZZ sekarang. ZZ tu Zarina Zainuddin lah. Seram ke hidup korang? Tak kan? Okay je. Seram tak muka Ina? Dia macam hantu ke? Hai Kak Tifa Ahmad. Hai Kak Ati. Hai Tifa Ahmad. Tifa Ahmad is watching. Ni semua muak-muak ni. Semua muak-muak. Oh, semua tukang semua make up. So hari ni tengoklah Ino make up Kak Ina ni. Sebab kalau kena macam ni tak di ni. Takut pula kan. Kayaknya tak pandai buat kena macam ni. Biasa nak lukis je. Tapi kening ini dah lama. Hai Tifa. Hai Ino. Miss you too. Tak seram lah cantik. Tak seram eh. Tak seram. Sedih Ina. Sedih lah. Orang kata seram tengok muka kita kan. Kak Ina sedih sebab orang cakap muka dia seram. Seram kenapa? Kak Ina pun tak faham lah. Manusia ni kadang-kadang ada tak kena kita tak ni kan. Tak. Susah kita nak puaskan untuk semua. Susah lah. Kita nak puaskan hati orang ke tak? Cuba letak kat sini eh. Kak Ina baru beli benda ni. Tapi tak tahu pakai. Saya ni beli tu beli ni semua benda tapi tak kata pakai. Oh, toksik. Hai Kak Ina, hai Ino. Cantik Kak Ina walaupun tak makeup. Hai Kak Aida Bidadari. Ini pun buat juga dia makeup artis. Hai Aida. Nanti kita try makeup dengan awak pula ya. Dia memang buat job artis punya ni. Ya. Sekejap. Kak Ina pun ada live IG juga ni. Okay. So nak bagi tahu kita berada di apa? Berada di Singapura hari ni. Elok eh. Dia ni boleh stay. Dia macam cantik. Stay kan. Kak Ina ada meniaga dekat Jurong Point dengan dekat Century Square Tampines. Mana ada seram comel je. Taulah mungkin dia kata pasal hidung Kak Ina ke apa ke. Tak tahu. Mungkin Kak Ina pakai filter sikit kan. Filter tu buat hidung kita terjongkit macam ni kot. Tak tahulah. Ada yang cakap saya nak muka yang dulu, saya nak muka yang mana. Boleh dah, muka kita dah jadi macam ni, kita nak macam mana. Kan akak kata akak ada masalah resedong dulu. Tapi resedong tu dah okey, alhamdulillah. Kat sini dah okey, sini pun dah okey. Tapi still lagi lah kita terasa, kita masih lagi kena bersihkan jugalah. Dia sebab kita ada dia punya apa, syringe dia kan. Tekan sini, betul dia keluar, mengalir keluar. Lagi dia nak kata 100% okay tu tak lah. Sebab benda tu dekat dalam kan. Dia kalau kita tak buang, dia makan kita punya ni, kulit-kulit kita ni. Dia makan. Dia duduk diam bertapak kat situ. So bila doktor kikis kita punya tulang hidung ni, memanglah kita jadi macam nampak mancung. Nampak dia ni. Sebab dia tak ada lemak.
Ha, bila hantar lah orang kata apa. Peduli apa lah orang, orang kan? Dah hantar lah. Suka hati lah nak cakap apa, cakap lah. Dia kadang-kadang ada manusia ni macam, dia memang tak puas hati dengan orang. Dia macam rasa diri dia perfect sangat lah. Ha. So orang tu semua tak betul lah. Muda macam 30-an. Tak, 30-an tu tak adalah. Ya, Adik Inu. Hai. Hai Fariha Sulaiman. Hai Fariha, apa khabar? Nak 30-an tu memang tak dapat lah, Adik. Tapi kita ni sebenarnya jaga kulit je. Jaga kulit kita, jangan apa, jangan bagi ada masalah. Pakai skincare yang elok kan. Eloklah kulit kita. Kalau kita tak jaga, cuci malas, malas nak apa, alamak dah habis. Tak boleh finish kan ni. Alamak, the line ni dah ending dah. Next, you know, repost balik je. Ha, post for 30 years. Nanti kena repost balik. Ha. Eh, post now, post now. Never delete ke? Ni bukan kan? Haa, never delete lah. Kenapa tak boleh lah. Tak boleh. Tak apalah, tu pun tak apa. Haa, post now. Eh, kenapa dia tak boleh nak ni? Hai semua. Ni kita masih baru buat kening. Buat kening pun berkejam kan? Kan. Hai Zaril Alban. Eh, Alban. Ah, ibu boleh bagi lagi duit Alban. Orang lain dah dapat dah. Alban seorang yang tak dapat. Nanti ibu bagi ke Alban ni. Ibu bagi ke Alban eh. Duit Alban dengan duit minyak. Alban pergi hantar ambil dolar-dolar itu. Hai semua. Adalah 50 orang tengok. Akak pun tak, that's why akak cakap eh, akak tak pandai. Diorang suruh kita buat TikTok kan, TikTok yang jual pulut lah apa semua. Akak ni tak pandai nak lama-lama live. Tak pandai macam Dek Wan tu. Mencari suku mula tu pandai dia. I love you Alban. Take care Alban. Serena kat Singapura ke? Aa, kita kat Singapura, kat Jurong Point. Kita ada dua tempat, Jurong Point dengan satu Jurong Point, satu lagi dekat Century Square. So, kalau sesiapa yang nak beli pulut dengan rendang, nak simpan stok untuk hari raya haji ni, nak beli lemang ke, boleh datang ke Jurong Point. Hai. Aku akak peluk dah jauh. Peluk dah jauh. Peluk. Azam mana kak? Bukan Azam, Azal. Kak Jurong Point ada dodol tak? Ada. Kak Jurong Point pun ada dodol, ada wajik durian. So Kaina, sebab ni dah hari-hari terakhir, sebab kita nak beraya kan, tak lama lagi. So Kaina meniaga dululah. Hai Wani. Wani Selun. Hai Wani. Hello. Apa ni? Nur Yasmin. Okay. Okay, semalam Kaina cakap pasal isu pinjam-meminjam ni. Okay. Pinjam duit lah. Pinjam duit, pinjam barang. So Kena nak kupas balik apa yang kita katakan semalam tu. Bukan kita nak mengungkit, tapi benda ni saya rasa satu isu yang besar sebenarnya, yang orang kurang prihatin tentang isu ni. Okay, bila kita pinjam duit orang kan, kita pinjam atau kita berjanji nak bayar. Okay lah, kita pinjam, kita kata sekian-sekian hari bulan saya bayar. Kalaulah kita tak dapat nak bayar dalam masa yang sama,
It's okay. Tapi awak bayarlah secara berangsur. Orang tak kisah kalau awak tak ada duit, awak bayar sikit-sikit pun tak apa. Tapi kalau awak buat tak tahu langsung, seolah-olah kita ni nak minta kat awak balik, kita jadi segan tau. Kita dah bagi kat awak nak pinjam balik, segan. Sebab awak dah tahu benda tu pinjam, awak kena gantilah. Masa awak pinjam, masa awak cakap, masa awak minta tu, awak cakap pinjam kan. Awak cakap pinjam, pinjam ya, nanti ada duit nanti bayar balik. Awak cakap pinjam, tapi bila awak ada duit, awak bodoh, buat bodoh je. Macam mana tu? Boleh tak kalau bila awak ada duit tu, awak cakap, kak, saya bayar balik, bayar sikit-sikit. Tak apa. Kan? Saya tu yang kadang-kadang malas nak bagi orang pinjam. Malas nak bagi orang pinjam sebab kita tahu orang kadang-kadang nak pinjam sedap, senang nak pinjam, tapi nak bayar balik susah sebab dia rasa benda tu berat. Tak apa, nanti dululah. Tak boleh macam tu. Duit orang, awak kena ingat tu duit orang. Awak dah pinjam, awak kena bayarlah. Amanah. Saya jadi kadang-kadang jadi macam ni pasal lagi satu pasal isu saya punya ni semalam apa, handbag saya. Handbag saya tu terjadinya dia datang kat rumah saya, shooting kat rumah saya tu, lepas tu dia main ambil je handbag tu. Cakap, pinjam ya. Pinjam macam tu terus pakai. Saya masa tu tak ada kat rumah. Saya shooting kat tempat lain. So bila dia dah kata pinjam macam tu, dia kata, Ina, ini handbag kau, aku pinjam ya. Alamak, dia dah ambil macam tu je. Kita pun terdiam. Okeylah, mungkin ingat dia pakai kat rumah tu, scene kat rumah tu je. Rupanya benda tu berkonti. Benda tu dia kata, alamak, bag ni berkonti lah, nanti tak kena bawa pergi sini pula, shooting kat sini pula. Okeylah, kita tunggu. Tunggulah sampai habis shooting tu. Habis shooting tu pun dia tak pulang balik. Dia dah setiap pakai bag tu. Sampai satu ketiga saya cakap, saya terkejut jumpa dia berselisih dekat event macam untuk drama-drama popular dia lah kan. Anugerah apa tu, anugerah apa tu. Kita ada macam perjumpaan lah semua dengan artis dengan apa semua. Daripada jauh saya nampak dia pakai bag saya. Tiba-tiba dia nampak saya, dia terus pergi, lari ke pergi toilet, tukar bag dengan kawan dia. Dia pakai bag lain. Bag tu dia sorok. Boleh tak macam tu orang? Boleh macam tu ke? Saya rasa macam, apa ni? Kau nak pakai handbag mahal. Tak apalah, kita bagi. Kita pun sejak saya tutup mulut ni 7 tahun. Saya zip mulut saya, tak bagi tahu kat orang, tak bagi apa. Bila saya cakap dengan dia, mesej dengan dia pun dia buat bodoh. Jadi saya rasa tak boleh jadilah. Sebab bag tu saya baru beli, saya tak pakai lagi. Saya pun saya nak pakai, dia boleh ambil buat reta. Sebab sekarang tak pulang-pulang. Kalau bag tu harga RM5,600, saya tak kisah. Bag tu RM20,000 punya harga. Hai. Bag Chanel pula tu. Awak tahulah macam mana orang sayang kalau bag mahal dia. Sayang tau. Walaupun dia ada bersusun bag, tetap dia sayang bag dia. Takkan bagi ke orang lah kalau bag-bag yang mahal ni. Kita nak dapat bag tu pun susah kan. Kita bukan orang kaya pun. Kaya-kaya sedih. Faham tak kaya-kaya sedih? Kaya tapi dia masih lagi bekerja cari-cari duit tu, tak kaya mana pun. Tak kaya, dia cari duit lagi. Melainkan orang kaya ni, dia macam ni Orang yang tak ada ni, dia suka tunjuk apa yang dia ada. Tapi orang yang ada ni, dia relax je. Dia tak tunjuk ke orang pun apa dia ada. Dia very simple. Cara pakaian dia pun relax, simple. Tak menunjuk sangat, tak menonjol sangat. Faham tak? Orang yang tak ada, tak berapa nak ada ni, dia suka tunjuk, aku ada ni, aku ada tu, aku macam dia mewah sangat lah. Tak ada mana, tak ada, tak kaya mana pun. Kaya-gaya. Kalau kita nampak orang-orang kaya, dia orang relax, simple. Dia pakai baju dia pun simple. Tapi nampaklah, kita tak tahulah tu
gaya orang kaya sebab baju dia pun dah branded. Baju dia pun dah apa? T-shirt dia pun harga dekat RM1,000-RM2,000 t-shirt saja. Ha, kalau baju-baju dia berapa kan? Kita nampak kualiti pakaian dia, apa dia, cara dia. Tapi dia orang simple. Simple je. Ha, kalau orang yang baru nak kaya ni, ha, dia tunjuklah. Dia pakai handbag ni, dia pakai ni, dia pakai baju ni, dia tunjuk dia punya kereta, dia tunjuk dia punya tu. Pak senang je Ina buat kening, Pak. Sangat mati nak buat macam ni. Depan tu tangguh sana ni. Kecil sikit. Bawah tu. Terus sikit. Terus atas sikit. Saya cakap tadi pasal isu yang tu, ya. Saya ni macam, saya ni kalau dengan kawan-kawan, saya tak reti nak berkira tau. Sebab saya rasa macam, yelah, orang tengah susah, kita kena ingat lah. Kita pun ada masanya nanti kita susah juga kan. Kita sama-sama memerlukan. Tapi bila kau dah senang, kau janganlah lupa. Ingatlah kau pernah berhutang. Janganlah buat hutang tu macam halal je. Sebab tuan punya badan ni tak halal kan. Kena ingat kat situ. Saya tak pernah kata benda tu halal. Saya cuma kata benda tu hutang atau tak hutang. Kalau apa yang saya bagi halal, saya kata halal. Saya apa, tak apa, saya bagi je. Bagi je. Tapi kalau benda tu dia daripada awalnya, kita kata, dia kata hutang, pinjam, pinjam. Pinjam kena bayar. Ha, kena tahu ayat pinjam. Pinjam kena bayar. Hutang kena bayar. Kecuali dia kata, aku tak ada duit ni. Ha, ambil lah kau. Halal. Itu lain. Kita bagi. Ha. Aduh. Kenapa berat nak bayar hutang orang? Kenapa? Saya tak faham. Kenapa berat nak bayar hutang orang? Sedangkan benda-benda tu benda-benda yang kita perlu tahu, benda ni dibawa ke mati tau. Kalau kau hutang selagi kau tak bayar, kau kat dekat kubur tu nak masuk syurga tu pun tak boleh masuk. Faham tak? Dia berat kat situ, berat. Ha. Tak boleh masuk. Selagi orang tu tak halalkan, selagi tu kau tak masuk. Ha. So kena ingatlah benda tu sikit. Ini belum pakai foundation lagi tau. Ini baru buat kening. Okay. Saya pun tak faham lah. So lepas ni saya kena berhati-hati lah. Kalau orang nak berhutang ke apa ke, saya kena buat bodoh je lah.
tu janji. Kalau kau janji nak bayar, oh janji nanti saya bayar ya. Kau bayarlah. Janganlah janji nak hari ni kat mana kat jarum point. Sekejap saya baca ni. Hari ni sis kat mana? Hari ni saya nak pergi Jurong Point. Okay, hari ni sis kat Jurong Point. Tapi sis datang dalam pukul 4 lah sis sampai. Sebab apa? Sis nak tunggu, kena tunggu barang. Betul. Hutang dengan adik-beradik pun sampai bergaduh-gaduh. Ini kan pula hutang dengan orang luar. Betul tak? Adik-beradik pun kalau berhutang, kau tahu kau berhutang, kau bayarlah. Bayar sikit-sikit, bayarlah. Takkan asyik nak berhutang, 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 berhutang semua free je, mana boleh. Melainkan hutang kau dengan kau mak kau berhutang dengan kau, tu lain cerita. Mak tu kau kena halalkan lah, nak macam mana. Tapi kalau adik-beradik tu, dia ada duit, dia bayarlah. Kenapa tak boleh bayar? Tak apa, kakak aku kaya. Tak boleh macam tu. Itu kau hutang, kena bayar. Kaya apa? Dia pun cari duit tengah mati. Kesana, kesini, kesana, sini, cari rezeki. Kau nak kata kaya. Banyak hutang sebenarnya. Nak bayar tu, nak bayar ni. Nak bayar rumah, nak bayar apa, nak bayar semua kena bayar. Melainkan aku memang lahir-lahir orang kaya. Tak? Saya dah serik nak bagi pinjam kad orang. End up kita yang betul. End up kita yang macam pengemis nak minta duit kat dia. Dia buat bodoh. Tu saya cakap memang bab-bab hutang ni kan, bab nak bayar hutang ni berat tau, berat sangat. Rasa macam alamak, kena bagi balik ke? Kena bagi balik lah kalau hutang. Memang kena bagi balik lah. Bab-bab bodoh. Banyak saya nampak ya, orang-orang yang berhutang ni dia tak fikir yang okey, orang tu lah konon-konon dia alim, dia agama dia kuat apa semua. Tapi tambah hutang ni dia lemah. Dia lemah kat situ sebab dia rasa macam tak apa, dia ada duit. Tak apa, dia baik. Tak apa, dia macam tu. Mana boleh macam tu? Tak apa, dia tak kisah. No. Bagi saya, tambah hutang is hutang. Bila kau rasa kau kena bayar, kau bayarlah. Betul Kak Ina, saya siap beli lagi. Cuti overseas beli tu punya tu bertambah. Ha kan, lagi kita sakit hati. Kau boleh pergi overseas bercuti sedap apa semua dengan family. Bayar hutang tak nak. Amboi. Macam ni lah buat hidup. Kalau sebenarnya dalam hidup ni kau buat macam ni lah. Kalau ada duit, kau ada duit, engkau beli. Kau tak ada duit, kau jangan beli. Jangan hutang dengan orang sebab kau tak ada duit. Janganlah sebabkan engkau nak benda tu kau terpaksa berhutang. Bodoh lah macam tu. Kan? Ukur baju di badan sendiri. Badan sendiri. Kita rasa macam Kak Ina jugalah. Aku nak tempah baju lah. Baju ni kawan aku tempah RM5,000. Aku pun nak tempah macam tu. Jangan macam tu. Dia kena gaya dia sebab dia memang orang kaya. Kalau tempat macam tu, kita tak kena gaya kita. Dulu-dulu boleh. Aku ada event tu, ada event ni. Sekarang kau pakai kata ratus dah lah. Apa kau nak bawa beria-ria macam tu? Macam tu juga yang orang pakai Rolex. Orang pakai Rolex, kalau orang tu kena gaya pakai Rolex, cantik, nampak kelas, nampak mahal. Tapi kalau orang tu dia pakai barang mahal pun tak kena dengan gaya dia tu, dia tak nampak apa-apa pun. Dia tak nampak value barang tu. Faham? So apa benda kita nak buat, kita fikir, kenapa tak aku kaya aku pakai macam tu? Nak pakai yang kelas-kelas apa semua, yang mahal.
Malu tu orang tahu kalau kita pakai murah. Nak tunjuk ke orang kita pun ada. Tapi pinjam orang punya. Lepas tu tak tahu tak pulang. Kelakar tak? Artis lah ni. Ha. Kak Ina bercakap tentang artis lah. Kau artis lah. Apa? Kau bukan tak berlakon. Berlambat kau berlakon. Macam drama kau tengok kat TV tu. Belilah satu. Kau dah teringin sangat. Beli yang apa. Nampak kau ada satu. Saya pun pakai beg Coach. Kan? Beg Chanel aku tak ada. Ada saya simpan kat rumah. Sayang nak pakai. Faham tak? Sampai tahap macam tu. Sebab beg Coach ni saya rasa dia boleh pelanjak. Sana ke sini ke sana sini. Faham tak? Takut nanti beg ni kan kena panas lah. Kena apalah. Kena apalah. Rosak beg saya. Saya pakai beg Chanel saya tu pergi function. Pergi event-event. Dia boleh pakai belas hari-hari. Nanti kita jumpa dekat ni dekat jelumpuan. Kak Ina pun cari rezeki ke sana sini. Kira tahu okey kalau aku duduk satu tempat je, pulut aku tak ke mana. So aku kena bawa pulut aku ke sini, ke sana, bagi orang ni rasa, bagi orang ni rasa, bagi orang ni rasa. Satu Malaysia aku pusing. Faham tak nak cari rezeki. Ha. Itu pun orang cakap, dia dah kaya, dah kaya. Dah kaya, saya di rumah je lah. Saya tak punya harga macam tu. Kita berdiri kat bus punya lah lama daripada pukul berapa sampai tengah malam. Balik ke sini, ulang-alik. Kalau saya kaya, saya tak adalah berulang-alik ni. Daripada Singapura, balik ke Johor. Lebih baik saya ambil hotel kat Singapura tu je. Faham tak? Saya ambil hotel kat Singapura tu je. Saya duduk sana, sedap je duduk sana. Tak payah ulang alik, tak payah pening-pening kepala. Saya sendiri pun nak jimat bajet saya. Saya berulang alik balik ke Johor. Ambil hotel kat Johor. Patah balik kat Singapura. Faham tak? Sebab saya tahu value duit tu. Duit susah nak cari. Jangan membazir. Bukan saya tak ada duit. Saya pun ada duit, RM100,000 duit dalam bank saya. Tapi duit tu buat apa kita nak habiskan? Kita ada anak, kita ada keluarga, kita ada hutang-hutang yang kita nak kena bayar. Rumah lah, itulah, inilah. So, duit tu timpanan kita. Bukan untuk kita belanja sesuka hati. Kalau orang yang jenis boros, hari ni habis nak beli tu, nak, oh dia dapat duit, beli tu, beli ni, habis. Tak ada duit, melopong. Ada dia melopong. Pinjam orang tu, pinjam orang ni, pinjam orang tu. Satu keliling orang semua dia pinjam. Aduh. Kan? Betul tak? Sebab kan nak menang gaya dia. Sebab tu saya kurang berkawan-kawan sangat. Sebab saya tahu saya bukan orang kaya. Saya bukan orang senang. Saya masih lagi cari duit, cari rezeki. Jadi saya manfaatkan masa saya ni untuk saya meniaga lebih bagus. Daripada saya pergi sana, kopi-kopi sana, kopi-kopi sini. Nak buat apa? Apa? Melepak lah saya cerita, melepak. Haa, tak ada. Memang manfaat meniaga. Haa, baik saya meniaga. Cari duit.
Ha, balik rumah buat projek durian. Buat itu buat ni jual, packing-packing jual. Faham tak? Orang yang tahu value duit dengan orang yang tak tahu value duit ni lain tau. Sebab kita tahu susah. Susah kita nak cari duit ni. Saya duduk dekat Johor baru ni pun bukan saya ambil hotel yang mahal-mahal tu. Tak ada. Saya ambil hotel biasa je. Janji saya boleh tidur. Ada breakfast kat sini. Dah lah. Yang tidur mata. Yang tidur mata. Bukan bantalnya. Bukan tilamnya. Mata yang tidur. Kau nak terus sedap macam tu sampai tak bangun ke? Membebel lah hari ni. Hai. Hai Kak. Kak mana tu? Kak masih lagi kat JB lagi. Kita lagi nak masuk ke Singapura. Nanti kakak akan berada di Jurong Point. Tak, akak fikir macam sekarang kan, budak-budak sekarang kan dia lebih pada main handphone, tahu tak? Dia tak ada, dia malah nak bekerja, dia rasa macam benda nak senang, nak senang, dia nak kerja senang. Saya ni, sedangkan anak saya, si Azal pun saya ajar dia berniaga. Saya ajar dia bekerja. Walaupun dia kurang sempurna, tapi saya kata, kau ada tanggungjawab. Kau lelaki, umur dah 20 tahun. Azal boleh cakap, Azal boleh apa, Azal boleh bergerak. Azal kerja. Jom ikut ibu pergi Singapura. Pergi meniaga. Buka satu bus untuk dia, satu bus untuk saya. Macam tu. Bagi dia peluang. Ajar dia berdikari. Macam mana awak cari duit? Macam tu. Ajar susah senang anak tu. Anak kalau dah biasa senang daripada kecil, dia tak nak susah dah. Dia nak sedap je. Mak bapak tengah mati cari duit. Betul, dia dah rasa senang. Kita ni jadi macam tak sampai hati lah, sian anak aku. Sian. Kalau awak rasa awak sian anak awak, sian awak spoilkan dia lah sebenarnya. Tak mengajar dia. Awak tak ajar dia berdikari. Semua benda senang yang awak nak. Tak susah pun kalau awak nak suruh dia buat. Ya, awak suruh dia buat tapi awak kena ucapkan terima kasih. Awak suruh dia buat kerja, terima kasih banyak, tolong ibu ya. Tolong ibu buat ni, tolong ibu buat itu. Itu saja dia nak sebenarnya. Terima kasih cantik, kemas bilik. Oh, cantik kemas bilik, eloknya. Rajinnya anak ibu, tolong ni. Faham tak? Sebab memang zaman ni memang zaman IT, zaman budak-budak dia terpedaya dengan apa? Social media. Kadang-kadang dia tengok orang lain ada tu ada ni, dia pun teringin. Bila benda ni sedikit banyak akan mempengaruhi hidup dia juga dan akan spoilkan hidup dia. Tapi kita sebagai ibu bapa, kita kena bagi motivasi dekat dia. Engkau kena buat macam tu, macam ni. Nak jadi orang berjaya ni, orang yang rajin je. Yang rajin bangun pagi. Kalau orang bangun lepas pukul 8 pagi, bukan orang rajin ya. Suruh dia ni lah. Memang tak boleh buat kerja lah. Memang tak boleh buat kerja. Memang takkan ada kerja yang sesuai dengan dia. Sekejap kan bertukar-tukar kerja. You kena bangun 5 pagi. Yang pagi baru you boleh ni. Nanti kejap lagi saya masuk, saya sambung lagi eh. Kejap. Ini apa ibu?